Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Di sini, kami dari kelompok 7 akan menyampaikan materi dari psikologi belajar, yakni terkait teori kognitif pemrosesan informasi. Sebelumnya, kami berterima kasih kepada Ibu Siti Mahmuda MPSI Psikolog, selaku dosen pengampu mata kuliah psikologi belajar. Langsung saja, kita memasuki diskusi pada pagi hari ini. Berikut adalah poin-poin pembahasan kita: yang pertama, riwayat hidup; yang kedua, definisi teori kognitif pemrosesan informasi; yang ketiga, karakteristik utama; yang keempat, proses kognitif utama; dan yang terakhir, terkait penerapan teori kognitif pemrosesan informasi. Masuk dalam pembahasan yang pertama yakni riwayat tokoh. Robert Nisgagne merupakan salah satu pencetus teori kognitif pemrosesan informasi. Beliau merupakan psikolog pendidikan Amerika Serikat, terkenal sebagai psikolog eksperimental, dan berfokus pada pengembangan belajar. Beliau lahir pada tanggal 21 Agustus 1916 di North Edford, Massachusetts, Amerika Serikat. Untuk pendidikannya, yang pertama, mendapatkan gelar Bachelor of Arts dari Universitas Yale tahun 1937. Yang kedua, mendapatkan gelar profesor bidang psikologi di Brown University tahun 1940. Untuk karir beliau, yang pertama, Connected College for Women pada tahun 1940 sampai 1949. Yang kedua, Penn State University tahun 1945 sampai 1946. Dan yang terakhir, Florida State University. Untuk pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Risma dan juga Dita. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai definisi dari teori kognitif pemrosesan informasi. Untuk yang pertama yaitu bentuk teori belajar yang menjelaskan pentingnya proses pengolahan informasi pada proses belajar anak. Pendekatan pemrosesan informasi ini menekankan terhadap bagaimana anak dapat menerima informasi, memonitornya hingga menyusun strategi yang berkenaan dengan pengelolaan informasi tersebut. Yang kedua yaitu melalui serangkaian proses berpikir, proses penyimpanan dalam memori hingga proses pemunculan informasi kembali. Yang ketiga yaitu mengacu pada bagaimana anak dapat memproses informasi yang masuk, atau proses belajar lebih diutamakan daripada hasil belajar. Dan yang terakhir, yaitu berkaitan dengan teori belajar sibernetik, yang menjelaskan bahwa belajar merupakan suatu pemrosesan informasi. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai karakteristik utama dari pemrosesan informasi menurut Robert Ziegler. Yang pertama, yaitu proses berpikir. Berpikir telah menjadi bagian dari pemrosesan informasi. Berpikir merupakan suatu proses ketika seorang anak merasakan, melakukan penyandian, merepresentasikan, dan menyimpan informasi dari dunia sekelilingnya. Yang kedua, yaitu mekanisme pengubah. Sigler mempunyai empat mekanisme dalam menciptakan perubahan dalam keterampilan kognitif anak, di antaranya yaitu encoding otomatisasi konstruksi strategi dan yang terakhir yaitu generalisasi. Untuk yang pembahasan terakhir tentang modifikasi diri. Modifikasi diri ini bagian pada anak menggunakan strategi dan pengetahuan yang dipelajarinya untuk dapat menyesuaikan respon dengan situasi pembelajaran yang baru. Baiklah selanjutnya saya akan menjelaskan tentang proses kognitif utama yang pertama, memori. Kedua, mempresentasi informasi dalam memori. Yang ketiga, mengembalikan kembali dan melupakan informasi. Kemudian, di slide berikutnya, yaitu proses kerja memori. Yang pertama, ada encoding. Kedua, pengulangan. Ketiga, pemrosesan mendalam. Keempat, elaborasi. Kelima, mengkonstruksi citra. Dan yang keenam, chunking. Dan di slide terakhir ada penerapan teori. Di sini subjeknya adalah siswa SMP Negeri Bengkulu Utara, dan objeknya adalah pembelajaran membaca. Pada hari pertama, guru membentuk siswa secara berkelompok, kemudian guru memberikan penjelasan mengenai tugas kelompok. Tugas kelompok berupa tiga soal yang berkaitan dengan model pemrosesan informasi. Pada hari kedua, guru memberikan motivasi kepada siswa untuk terus belajar. Model pemrosesan informasi dalam pembelajaran membaca ini sudah sesuai dengan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran atau RPS. Interpretasinya adalah, dalam model pemrosesan informasi terjadi interaksi antara kondisi internal, yaitu keadaan individu dan proses kognitif, dengan kondisi-kondisi eksternalnya yaitu rangsangan dari lingkungan. Sehingga interaksi antar keduanya ini akan menghasilkan hasil belajar. Sekian presentasi dari kami kelompok 7. Mohon maaf apabila ada kekurangan maupun kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.